Rekam video penampakan rudal-rudal Israel menghantam Iran pada Jumat 19 April. Bukan hanya jatuh di Iran, rudal-rudal Israel juga disebut meledak di Iran dan Suriah. Selain ledakan di Iran, ABC News juga melaporkan adanya ledakan-ledakan di Suriah dan Irak. Melansir Yerusalem Post, ledakan juga dilaporkan terjadi di As-Suwaida di Suriah Selatan dan wilayah Baghdad dan Provinsi Babil di Irak pada Jumat pagi. Sementara itu, televisi pemerintah Iran melaporkan ledakan terdengar di Isfahan. Ledakan terdengar di kota Gahyostan dekat bandara Isfahan dan pangkalan ke-8 Angkatan Udara. Dilaporkan semua penerbangan menuju kota Teheran, Isfahan, dan Shiraz di bandara barat, barat laut, dan barat daya telah ditangguhkan sesaat setelah terdengar ledakan. Hal itu disampaikan Direktur Hubungan Masyarakat Iran untuk sebuah perusahaan bandara.